Taman Ade Irma Suryani Cirebon. Taman ini terletak di pinggir laut di tengah kota Cirebon. Sekitar 5-10 tahun yang lalu, lokasi rekreasi ini kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terurus. Namun pemerintah kota akhirnya mengadakan perbaikan dan merenovasi lokasi wisata ini menjadi jauh lebih baik. Di sini ada kolam renang yang dikenal dengan nama Waterland. Untuk masuk ke taman, biasanya kita dikenakan biaya per orang sekitar Rp20.000. Sementara untuk bisa berenang di Waterland, pengunjung harus merogoh kocek sekitar Rp35.000 per orang. Selain menikmati taman yang indah, pengunjung juga bisa menikmati suasana laut dari dermaga. Kita berjalan menyusuri dermaga kayu, di bawahnya bisa terlihat air laut yang menggenang. Sekarang kami lagi di Resto Jengho. Halo. Hai. Ada Uma, ada Nu, Cepi. Oke, sekarang kami makan dulu. Wah. Di sini juga ada restoran Jengho. Restoran Jengho dibentuk mirip dengan perahu kayu yang besar. Di sini tersedia makanan gaya barat seperti steak, spaghetti, ice cream, dan lain-lain. Ada juga seafood dan makanan Indonesia seperti sop buntut. Yang menarik dari restoran ini adalah view-nya yang menghadap ke laut dan suasana yang sangat hangat. Suasana terbaik berada di sini adalah sore hari ketika matahari mulai tenggelam. Saat itu kita bisa menjadi saksi keindahan mentari dengan sinarnya berwarna jingga. Kalau air laut surut, kita bisa menyaksikan ikan kerapu di bawahnya.
Selamat berkunjung ke Cirebon dan semoga Anda menikmati perjalanan Anda. Terima kasih.